guys, masih bersama saya dari workshop Yan Body Kit yang spesialisnya upgrade mobil. Nah, ini ke berapa kalinya ya? Ke sekian puluh kalinya kita baru finish again guys untuk melakukan pengupgradean untuk mobil Lexus LRX 270. Nah, ini kita review di bagian belakang dulu ya. Dan ini kita upgrade menjadikan versi model RX 300. Nah, apa sih keuntungannya ya? Yang keuntungannya yang pasti mobil kalian RX 270 sudah berubah total menjadi versi yang RX 300. Nah, yang pasti mobil kalian itu akan berubah total dan yang pasti akan lebih mewah sekali, guys. Nah, mewahnya apa? Yang pasti dari RX 300 aja harganya aja udah berapa duit tuh, udah seeman lah ya. Nah, sedangkan ini kan masih sekitarnya kurang lebih 300-400 jutaan kita ngomong bahasa secondnya. Nah, berarti udah berapa hemat ratusan juta. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri deh. Nah, jadi setelah kita melakukan pengupgradean ini benar-benar cocok banget ya. Dan semua pemasangan yang pasti plug and play dan di bengkel Yan Body Kit yang dipastikan ada garansi kalau misalkan hasil pemasangan tidak rapi. Nah, untuk bagian stop lamp tadi sudah melihat ya untuk cuplikan dari welcome lampunya. Dan ini untuk lampu dia juga siannya sudah running. Nah, seperti ini sudah running ya. Saya ada remote-nya guys. Jadi tekan ini wis sudah nyala. Enggak, ini ada tim kita di dalam untuk supaya lebih enak aja kalian bisa melihatnya. Dan selain itu juga di bagian bumper belakang kita ganti. Wah, ini bagian bumper belakang sih benar-benar menarik banget ya. Yang di mana bumper belakang ini ada ornamen kromanya kiri dan kanan dan juga ada diffusernya, ada ornamen kromanya yang pasti benar-benar mewah sekali untuk di bagian belakangnya. Jadi model seperti ini dan kita lihat juga. Nah, ini ngomong-ngomong velg juga udah diganti nih sama si omnya nih, menggunakan velg yang terbaru. Jadi cocok lah untuk kaki-kakinya, sudah model yang terbaru. Nah, kita lihat di bagian depan, mobil bisa mundur dulu. Nah, terus. Nah, jadi ini di bagian depannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian depannya sangat berubah total. Dan tadi juga di awal sudah melihat cuplikan di mana mobil ini dari before pembongkaran kan. Dan simple sekali untuk melakukan pengerjaannya juga, semua plug and play. Dan untuk bagian mobil, di bagian lampu ya, bagian depan, kita menggunakan versi lampu yang hatchback, yang dimana hatchback itu memiliki triproji seperti ini. Nah, kondisi mobil ini ya, dimana posisi mobil sedang on ya, derailnya dia sudah menyala lebih terang ketimbang dia posisi lampu senja. Coba, nah, pada senja nyala, dia lebih redup sedikit. Untuk fog lamp, Nah, ini fog lamp juga sudah terbaru karena RX 300 itu fog lampnya lebar panjang seperti ini. Jadi benar-benar sama persis untuk di bagian fog lamp ya, model lampu juga sama. Dan untuk di bagian sen juga dia juga sudah running. Nah, cakep ya. Jadi pada saat derail putihnya itu sen dinyalain dia mati. Dia berubah menjadi versi lampu sen seperti ini. Dan wah, udah mewah banget lah ya. Saya juga udah bener enak banget dilihatnya. Yang pasti mobil kalian setelah di upgrade seperti ini akan lebih sporty dan yang pasti akan lebih pokoknya udah berubah deh, udah nggak kelihatan jadulnya lagi. Memang sebenarnya untuk versi RX 270 ini dibilang gimana ya, modelnya itu udah bumpernya agak kurang gimana gitu, tetapi mobil ini interiornya sangat enak guys, sangat mewah untuk di bagian interior apalagi dibawa jalan. Mobil ini enak banget, SUV yang termasuk SUV yang enak banget dibawa jalan untuk mobil kelas ya kelas SUV ini seperti ini guys. Nah, jadi untuk di bagian ornamen kromanya seperti ini ya, ornamen kromanya ada lipsnya juga ya, lipsnya berwarna silver, lalu di kiri kanan dia ada list kroman seperti ini. Di bengkel kami semua pemasangan pun juga benar-benar harus berfungsi dengan sempurna. Salah satunya dari mulai sensor ya, lalu juga fungsi lampu. Nah, ada juga tuh yang pernah komen ya di kolom komentar channel kami mengenai tentang AVS. Nah, jadi kalian nggak perlu khawatir tentang AVS, ini benar-benar aman. Jadi semua untuk tidak ada muncul-muncul sensor-sensor apapun. Kalau misalkan muncul ya kita memberikan garansi kepada kalian. Tenang aja, kita selalu berikan garansi karena itu adalah salah satu tanggung jawab dari bengkel dan body kit. Apalagi ya kembali lagi kalian harus masang di sini. Kalau masang di luar saya nggak mau tanggung jawab. Ya. Nah, dan termasuk juga di bagian fitur yang dimana fitur wazer untuk di bagian headlamp. Nah, ini juga aktif. Coba nyalain. Das. Air mancur nyala. Wah, seperti itu guys.
Jadi benar-benar semua berfungsi. Nah, kadang kala juga kita pernah mengerjakan beberapa hasil kerjaan lain. Jadi, om kok punya saya nggak hidup? Tolong dong dihidupin segala macam. Nah, kita lihat dulu lah kondisi mobilnya. Kita juga pernah ngerjain, kita rapiin, cuman saya nggak publikasi, saya juga nggak mau menginfokan nama bengkelnya apa. Jadi itu pribadi kami, dan kita memang pernah beberapa juga minta dirapihin ya. Ada juga washernya nggak aktif, setelah kita bongkar bempernya, waduh nggak ada washernya ya, nggak ada nozzle airnya, wipernya. Jadi otomatis kita minta lagi, terus kita harus rakit lagi. Nah itu ada beberapa, nggak banyak sih ya, ada kalau nggak salah ada sekitar 3-4 mobil, saya juga agak lupa. Intinya ada beberapa lah khusus untuk mobil Lexus seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat juga untuk hasil-hasil pengerjaannya, karena kita harus memberikan hasil akhir ya. Di mana hasil akhirnya ini kita akan tunjukkan kepada kalian seperti ini, hasil detail-detail dari workshop dan body kit ya. Dan supaya teman-teman juga bisa tahu juga cara pengerjaan, tadi bisa lihat juga untuk cuplikan-cuplikan pengerjaan-pengerjaannya. Dan kalau misalkan teman-teman yang pengen lebih tahu cara-cara pengerjaannya, bisa datang langsung kok, kita welcome. Karena kita semua melakukan pengerjaan sendiri, dari mulai pengecatan ya, dari mulai polesan, finishing, semua segala macam kita melakukan pengerjaan sendiri nih. Dan kita masih banjir mobil guys, coba lihat di sini lo. Tuh ya, ada Alphard, ini 2010 mau kita upgrade menjadi versi tahun 2023. Ini ada mobil Velfire yang generasi pertama tahun 2008. Nah, ini pertama kali keluar nih 2008, yang di mana kita ganti ZG, di sana juga ada juga nih. Ada beberapa tim kita lagi melakukan pengerjaan. Ya, ada Velfire juga ya, sudah selesai, ada LC, 2 LC, ada Alphard, masih ada lagi di dalam ruang oven juga ada melakukan pengecatan mobil Land Cruiser juga guys. Jadi kita banyak banget untuk melakukan pengerjaan, dan jangan lupa di subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe, oke? Okay? Thank you guys.